Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ala yasirul alim. Mahasiswa semuanya yang sangat-sangat kami banggakan dan yang sangat kami sayangi, karena enggak ada satupun mahasiswa yang saya benci. Alhamdulillah, ini puji syukur pada Allah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa belajar dan mengkaji ilmu Allah yang ada di dunia ini. Untuk pertemuan kali ini, perkenalkan, nama saya Podo Yuwono sebagai staf pengajar di Stikes Muhammadiyah Gombong, khususnya pada kesempatan hari ini yaitu terkait dengan peminatan hemodialisa atau peminatan HD, di mana nanti akan kami sampaikan mulai dari ada tahap persiapan pasien sebelum dan sesudah cuci darah atau hemodialisa. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran dan sebagai salah satu referensi untuk belajar, karena di sana masih banyak hal yang perlu dipelajari, apalagi nanti kalau ketemu langsung dengan pasien yang ada di ruang hemodialisa. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan mohon koreksinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hendri ya? Betul Pak. Silakan. Oke, stop ya. Gimana Pak Hendri kabarnya hari ini? Sedikit sesek Pak. Desa satu ya. Keluhan selama di rumah kemarin pulang HD sampai hari ini apa sudah selain sesek? Paling cuma sesek sama penambahan berat badan kayaknya. Ini kan musimnya agak panas gini. Kalau misalnya haus itu gimana Pak Hendri? Apa minum apa gimana? Minum terus. Minum ya. Kalau pokoknya kalau haus pinginnya minum, gitu rutin itu harus minum. Iya. Oke, untuk itu nanti saya cek tekanan darah sama timbang berat badannya sebelum nanti cuci darah. Iya. Ini tekanan darahnya 160/90. Oh iya. Oke, untuk kemudian bisa berdiri? Bisa. Dilepas apa? Tiga ya. Kemarin sebelum pas HD selesai kemarin? Kemarin 79. 79 ya. Berarti terjadi penambahan berat badan ya. Iya. Ya. Untuk selanjutnya kita ke ruangan cuci darah ya. Saya antar ya. Kebetulan hari ini saya yang tiket kita pagi ya. Oke. Nanti itu banyak tunggu di luar sementara. Iya. Silakan kita timbang dulu ya bedanya. Berapa Pak? Jadi 80 ya. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi tadi udah ditarik cairannya. Iya. Nah, silakan. Balik ke sini Pak, udah nggak sesek lagi. Tadi selama di HD ada keluhan? Nggak ada. Nggak ada ya. Bisa tidur nyenyak tadi di dalam. Kita
Berapa Pak? Tekanan darahnya 150. Oh iya. 90. Sebelum Pak Hendrik pulang, saya pesankan nanti kalau misalnya di rumah ya tetap menjaga agar kalau misalnya minumnya ya sedikit saja, misalnya untuk menghilangkan haus nanti dengan es batu atau apa kan gitu, sehingga tidak haus minum, sehingga nanti berat badannya tidak bertambah drastis dan nanti biar tidak sesak. Oke, kami sampaikan terima kasih dan sungguh kondur, nanti hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Iya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semuanya yang sangat kami banggakan dan kami sayangi, bagaimana setelah melihat dan menyaksikan apa yang sudah kami sajikan atau kami sampaikan di video pembelajaran ini, mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya dan kami tunggu untuk diskusi baik itu secara langsung maupun melalui kolom chat yang sudah kami sampaikan atau kami sediakan. Tidaklah lebih baik orang yang banyak ngomong ini atau yang memperagakan, karena yang lebih baik di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.